Oke bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Agus Truk Official bos. Oke, marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Di konten kita hari ini bosku, kita mau muat sawit punya bapakku bos. Jadi kan keseharian saya itu sekitaran dunia sawit, tapi bukan hanya muat di tempat Kapten Oleng. Jadi ada pernah kita buat konten dulu kan muat sawitnya abang, pernah kan pakai mobil Eltor ini ya. Pernah ngangkat buahnya ini Pak Sukiman dulu, tarik ongkos. Kalau kalian sering lihat di YouTube saya pasti tahu lah kalau pelanggan lama. Jadi ini kita belum pernah kita ngonten muat sawitnya ladang bapakku bos. Ini luas lahannya 2 hektar. Kalau di musim normal dulu keluar ini sawitnya sampai 2 ton setengahan juga lah. Tambah buah lokasi tapi ya. Di lokasi itu ada setengah hektar juga. Jadi di Riau ini di Rokan Hulu Mahatusakti tempatnya. Sawit di sini bos lagi trek, harganya pun turun. Kemarin turun 200. Oke, bagaimana proses dan kelanjutannya nanti kita muat. Pantengin aja Agus Truk Official. Dan ini kita bawa tukang muatnya Kapten Oleng yang dari Rantau Prapat kemarin ini ya bos. Oke bos, let's go, kita gaskan. Gimana bos, kita gaskan betul. Pelan. Berapa nih bang? Thank you.
ini bosku mau tanya. Paling 800 kilo, bos. Dapatan lah, harga 2000 dapatan lah. Ini kita langsung tembak keram, bos. Oke, sampai di sini dulu bosku video kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri.